Universitas Udayana dapat berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Dewi Saraswati yang tak ada tara kebijaksanaan, sucikanlah pikiran, jiwa, kecerdasan dan raga hamba, sehingga hamba para wisudawan dapat melaksanakan swadharma dengan baik, menjadi sarjana yang sujana serta berguna bagi keluarga, bagi Universitas Udaya, Udayana, masyarakat, bangsa dan negara. Om Dewa Sampurna Namo Namah Swaha. Om Sarwa Karya Prasitanam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Sriyam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Om. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Udayana oleh Ketua Senat. Ketua Senat dipersilakan. Dengan memohon Asung Kartawara Nugraha, berkat dan rahmat, ide sangang diwasi Tuhan Yang Maha Esa, maka sidang terbuka Senat Universitas Udayana dalam rangka wisuda ke-128 Universitas Udayana pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober tahun 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketua Senat dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik tentang wisuda ke-128 dan lulusan terbaik. Wakil Rektor Bidang Akademik dipersilakan. Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik pada wisuda sarjana ke-128 Universitas Udayana Sabtu 6 Oktober 2018. Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Ibu Rektor dan para Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, para Dekan, para Pimpinan, dosen dan pegawai, Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Universitas Udayana, para wisudawan beserta seluruh keluarga yang hadir, serta para undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita menghaturkan sesanti angayu bahagia kehadapan Ido Sang Yang Widiwaso Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya lah kita berada dalam keadaan sehat walafiat
dan dapat berkumpul di sini di Aula Gedung Widya Saba Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran dalam rangka upacara akademik, yaitu wisuda sarjana sebagai rangkaian akhir pembelajaran formal yang selalu dinanti-nantikan oleh para mahasiswa beserta seluruh keluarganya. Izinkanlah saya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik melaporkan beberapa hal berkaitan dengan wisuda ke-128 atau yang keempat dari lima kali wisuda yang rencananya kita adakan pada tahun 2018 ini. Jumlah wisudawan yang dilepas pada periode 128 hari ini adalah sebanyak 1.372 orang. Dengan demikian, dari awal berdirinya Universitas Udayana 56 tahun yang lalu, sampai saat ini kita sudah memiliki alumni sebanyak 88.011 orang. ...1.372 orang wisudawan hari ini berasal dari program diploma, profesi S1, S2, dan S3 yang rinciannya dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Fakultas Ilmu Budaya, 82 orang. Fakultas Kedokteran, 236 orang. Fakultas Peternakan, 26 orang. Fakultas Hukum, 128 orang. Fakultas Teknik, 227 orang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 177 orang. Fakultas Pertanian, 85 orang. Fakultas MIPA, 185 orang. Fakultas Kedokteran Hewan, 72 orang. Fakultas Teknologi Pertanian, 32 orang. Fakultas Pariwisata, 86 orang. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 41 orang. Fakultas Kelautan dan Perikanan, 13 orang. Dan yang terakhir, Program Pasca Sarjana, 2 orang. Secara keseluruhan, distribusi wisudawan apabila dikelompokkan menurut jenjang pendidikan mereka adalah sebagai berikut. 1. Program doktor, 28 orang. Magister, 203 orang. PPDS SP1 atau spesialis, 53 orang. Profesi, 62 orang. Sarjana, 1023 orang. Dan diploma, 3 orang. Dari jumlah wisudawan tersebut yang memperoleh predikat dengan pujian atau cum laude adalah sebanyak 326 orang, dapat kami rinci sebagai berikut. Doktor 12 orang, Magister 77 orang, PPDS SP1 atau spesialis 8 orang, Profesi 23 orang, Sarjana 205 orang, dan Diploma 1 orang. Kemampuan wisudawan selama proses pembelajaran yang ditunjukkan oleh perolehan IPK tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Doktor IPK 4,00 dari ilmu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Udayana TV.